Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. La haula wala quwata illa billah il 'aliyyil 'adzim. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video dari ceramah Gus Bahak Kiai Haji Bahauddin Nursalim, yang mana videonya ini tentang Nabi Muhammad SAW pernah cemburu dengan Nabi Sulaiman. Kita simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi itu pernah cemburu, ya Allah, saya ini sama-sama Rasul, tapi kurang wow. Nabi Sulaiman kamu kasih angin, mau kemana saja bisa terbang pakai angin, buat jet angin. Terus Nabi, beberapa Nabi kau kasih mukjizat gini-gini. Ternyata Allah itu menjawab, ini kata Nabi Muhammad SAW, saya itu pernah tanya sama Allah dan akhirnya saya gak suka kalau saya pernah tanya itu. Ternyata yang sama Allah dijawab, Muhammad kamu kecil tuh yatim, dirawat oleh paman kamu. Kamu dulu gak ngerti Quran, gak ngerti papa, tak ngertikan Quran. Kamu dulu miskin, kamu sekarang kaya, punya papa. Artinya apa? Ternyata nikmat untuk Nabi kita yang Sayyidul Awwalin wal Akhirin, nikmat-nikmat kejariah. Dulu kita tidak punya uang, sekarang punya uang. Dulu kita tidak nikah, sekarang nikah. Dulu tidak punya rumah, sekarang punya rumah. Artinya apa? Ketika Nabi, dalam tanda kutip, Nabi itu iri, Nabi Sulaiman dikasih angin, dikasih apa. Ternyata Allah jawab ada nikmat yang lebih besar dari itu, yaitu nikmat-nikmat keseharian. Dan akhirnya Nabi ngendikan, wawaditu anilam akun sa'altu. Saya itu suka, andikan tidak pernah tanya itu sama Allah. Misalnya ngeten, sampean tak kei mukjizate Nabi Sulaiman iso terbang di Mekah macam ngalor ngidul. Tapi kira iso ngopi. Atok ngopi apa atok terbang? Lah niku pun mati kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sangat singkat dan padat jelas. Silakan tulis komentar Anda di kolom komentar video di bawah ini tanpa mencelikkan para habaib, para kiai. Walafu wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi.